Selamat pagi teman-teman Oriflamers Indonesia ya. Kali ini datang lagi bersama saya Hetro Handitro yang ada pastinya ada di grup aku Oriflame Pekanbaru. Halo teman-teman Pekanbaru semua yang udah hadir. Nah, karena ini adalah super ya teman-teman, ini super sharing program perdananya aku Oriflame Pekanbaru yang insya Allah kita akan adakan dalam sebulan itu dua kali ya, di minggu pertama dan kedua atau minggu kedua dan minggu ketiga, yang nantinya kita akan mengajak top 15 nasional Diamond and Up atau beauty entrepreneur lainnya yang memiliki perjalanan yang sangat-sangat luar biasa ya. Nah, karena ini perdana nih teman-teman ya, dan yang perdana ini tuh aku mengundang kakak yang sangat luar biasa gitu ya. Pas waktu aku tuh ingat banget pas waktu masuk ke Jakarta, aku sebagai area sales manager yang business coach-nya sekarang ya. Dulu tuh pertama kali ngikut trainingnya kakak yang satu ini, itu benar-benar kayak wow, keren banget. Bahkan ada salah satu materinya yang dulu tuh aku pernah dapetin di Abang Danone pada saat itu kalau nggak salah online online advertisement ya kalau nggak salah. Nah, di situ aku ngedapetin di Abnon juga Abang None. Nah, tapi di Oriflame teman-teman bisa ngedapetin juga dan itu gratis ya. Padahal pas waktu aku dulu di Abnon itu berbayar loh teman-teman ya. Jadi keren banget pokoknya, ini benar-benar kakak yang sangat menginspirasi. Dan kakak yang ini teman-teman yang merupakan top 15 nasional itu ada di nomor 10 ya, siapa tebak? Kalau teman-teman nginget tuh ya top 1 2 3 4 5 6. Nah, ini ada di top 10-nya teman-teman, salah satu founder komunitas besar juga di Indonesia yang pastinya udah dapat banyak banget dari Oriflame ya. Nggak usah berlama-lama lagi teman-teman, karena ini super-super sharing, kita panggilkan Super Beauty Entrepreneur Oriflame Indonesia, top 10 Oriflame Indonesia, Kak Ilna Yudisari.
Hai. Hai, Kak Ilna. Lagi, itu Kak Ilna lagi minum apa tuh? Milkshake. Oh, nutrisek biar berenergi ya, Kak, ya. Kak Ilna, apa kabarnya, Kak? Luar biasa, Mas Etro. Thank you banget udah diundang. Keren banget kayaknya kualitasnya nih. Kita dong yang berterima kasih nih Kak Ilna mau datang ke Aku Oriflame Pekanbaru ya. Walaupun Kak Ilna nggak bisa datang langsung ke Pekanbaru, tapi lewat online-nya dengan melihat wajah Kak Ilna dan mendengarkan super sharing-nya, itu pasti membuat kita semua di sini membara semua Kak Ilna. Amin. Nah, Kak Ilna, lagi di mana ini? Di rumah. Itu di rumah, Kak. Ya, aku kira di kafe loh. Ya nggak sih, teman-teman? Ya, kayak bagus banget rumah Kak Ilna. Kayaknya nanti kalau kita ke Jakarta, kita samperin nih ke rumahnya Kak Ilna ya, buat foto-foto. Nah, Kak Ilna, sekarang kita mau bincang-bincang nih, Kak Ilna. Mau kita mau ngobrol-ngobrol super sharing yang gimana sih perjalanannya Kak Ilna dengan tema bisnis tanpa tapi. Ya, kalau aku ngelihat di Instagramnya Kak Ilna nih, itu salah satu buku pertama ya, buku pertama yang Kak Ilna baca itu tentang bisnis tanpa tapi ya? Iya, buku yang aku bikin, Bisnis Tanpa Tapi, betul. Nah, pastinya nih di balik buku Bisnis Tanpa Tapi ini, teman-teman, menjadi salah satu kekuatan Kak Ilna juga nih dalam menjalankan bisnis Oriflame-nya ya. Nah, sebelum kita masuk ke mendalami nih prosesnya gimana, mungkin ini tuh pertanyaan dasar banget nih, tapi yang kepengen kita ketahui ya, karena seorang Ilna Yuti gitu udah top 15, dan kalau orang-orang melihat, aduh aku kayaknya masih jauh deh ke sana, udah menjauhkan diri gitu, aduh top 15 terlalu jauh gitu. Nah, kalau gitu teman-teman kita flashback ya, perjalanan Kak Ilna dari kesuksesan sekarang, kita tarik ke zaman dulunya Kak Ilna nih ya. Kak Ilna dulu tuh awal banget mau join sama Oriflame tuh karena apa sih, Kak? Aku join Oriflame itu karena bokek. Itu kayak alasan semua umat ya. Ya. Tapi gini, aku kan sebetulnya kerja kantoran, Mas. Aku kerja kantoran itu dari lulus D3 UI sambil kuliah S1 Fakultas Hukum. Aku kerja sampai akhirnya 11 tahun. Itu pindah-pindah kantor lah. Alasan pindah kantor karena pengen punya penghasilan lebih banyak lagi. Jadi aku waktu dulu secepat itu mikirnya, pokoknya mikirnya gini, kalau gue mau punya duit banyak, gue pindah kantor, gitu. Jadi aku pindah kantor. Dan kalau orang yang punya pemikiran seperti itu kan sebetulnya impulsif ya, maksudnya pokoknya siapa yang bisa bayar gede, gue akan setia sama dia. Tanpa kita ngelihat apakah perusahaannya ini bonafit atau enggak, pokoknya bisa bayaran gede doang, gitu loh. Sampai akhirnya, aku setelah di perusahaan yang terakhir tuh aku cuma bertahan 2 tahun karena kantornya bangkrut dan beberapa karyawan itu perlu di lay off gitu, perlu dipecat, dan aku salah satu yang kena pecat gitu. Itu bulan 2008. Nah, sejak 2008 aku nggak punya penghasilan ya kan, jadi nyari-nyari kerjaan, dan nyari kerjaan itu susah pada saat itu. Umur aku 32 tahun dan aku cuman ngarepin dari gaji suami, yang mana dulu waktu aku kerja kantoran juga gajinya dia lebih kecil daripada aku, gedean aku 2 kali lipat gitu. Setelah aku kena PHK kan, kita cuman hidup dari 30% penghasilan biasanya gitu. Jadi gara-gara bokeh, makanya aku cari-cari peluang lewat teman. Ketemunya Oriflame lewat Mbak Mutia. Mbak Mutia itu teman lama. I see. Nah, lalu pada saat itu, Kak, ini kan sebenarnya kan kalau kita melihat sudut pandang orang-orang awam ya, yang belum mengenal Oriflame ya, banyak keraguan di awal ketika mendengar Oriflame itu MLM, direct selling, kayak gitu ya. Nah, pada saat itu pandangan Kak Ilna terhadap Oriflame yang Kak Ilna mungkin baru mulai mau mengenal itu gimana, Kak? Kalau aku selalu berprinsip gini ya, I have to trust my eyes, my ears, my heart, gitu loh. Aku harus percaya sama apa yang aku lihat, aku dengar, dan aku rasakan. Di saat kita belum bisa bertindak. Sementara pada saat itu udah ada orang di depan aku nih, sosok yang dia sudah menceritakan semuanya. Dan aku udah melihat hasilnya. Dan dia sudah melakukan apa yang belum aku lakukan. So, buat aku ngerasanya gini nih ya, buat teman-teman semua mungkin dapat benang merahnya, artinya gini, di saat kita lagi belum tahu apa-apa,
nggak usah belagu dulu, kayak punya banyak pilihan gitu loh. Sometimes memang kita dihadapkan pada satu pilihan yang kita nggak bisa milih, memang that's the only choice gitu loh, that's the only options. Jadi saat itu aku merasanya gini, oh Tuhan kan ngasih, selalu ngasih solusi sebetulnya tiap hari, tiap pagi gitu ya, ketika kita buka mata, sebetulnya kita udah dihadapkan dengan berbagai macam pilihan dan solusi. Nah, aku lagi cari solusi nih buat cari duit. Di depan gue ada yang cerita, bisa cari duit lewat Oriflame. Kenapa aku justru mesti mikir cari duit lewat jual gorengan, atau jual baju, atau jual jual. Jadi aku pikir, ya udah mungkin inilah yang mesti aku kerjain gitu loh. Jadi, sebetulnya kalau pada saat itu sih aku ngebenerin sikap aja mas, gitu loh. Okay. Aku ngebenerin sikap bahwa aku ngerasa, oh ini kali nih jalannya mindful. Mindful thinking aku gedein gitu loh. Jadi nggak ada cerita gini, bisa berhasil nggak ya gue, tapi kan MLM, tapi kan itu. Aku langsung fokusin bahwa di depan gue nih orangnya loh yang udah ngebuktiin loh, apa yang harus aku question lagi, aku kan cuma tinggal ikutin dia aja gitu. Ya, ini menarik banget nih teman-teman ya, karena mungkin kita sering mendengar ya kalau di komunitas kita, ketika kita merekrut, itu rata-rata tuh pada mind blocking ya, kalau kita bilangnya ya. Belum tahu apa-apa, tapi itu, aduh kayaknya gini deh, bener, nggak usah belagu deh teman-teman, kalau memang nggak punya banyak pilihan, kata Mbak Elna ya, jangan belagu, kalau nggak punya banyak pilihan, kita tuh coba dulu, kita harus mengikuti sense kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan ya, dan benar-benar mencoba, jangan asal melakukan. Ah, sudah banyak juga ya Mbak Ilna yang dia tuh coba-coba, tapi coba-coba itu nggak pakai hati, nggak usaha di dalamnya ya. Akhirnya ujung-ujungnya aku rezekinya bukan di sini deh, rezekinya belum di Oriflame gitu. Ah, itu mah orang-orang yang belagu kalau kata Kak Ilna nih ya. Nah, lalu Kak Ilna, berarti kan Kak Ilna tuh join udah dari tahun 2008 ya Kak Ilna ya? 2009 Januari. Oh, 2009 Januari ya. Nah, berarti udah sekitar 11 tahun ya Kak Ilna ya? Wow, udah 11 tahun. Ini kalau ngebayangin ya, kalau di kantoran 11 tahun, itu tuh butuh berapa tahun untuk memiliki kenaikan pangkat ya, untuk bisa mendapatkan penghasilan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, kalau ngomongin soal penghasilan nih Kak Ilna, berapa sih Kak? Rata-rata aja deh per tahun, Kak Ilna, per tahun. Per tahun rata-rata penghasilan aku sekarang 1,3 miliar. Wow, 1,3 miliar, gengs. Gila, gila, gila. 1,3 miliar dalam tahun. Itu kalau... Kok aku jadi kayak sedih ya mendengarnya. Itu kalau kita mikir ya. Itu turun, Mas. Itu turun. Itu turun. Tertinggi. Tertinggi itu berapa, Kak? Pernah dapat berapa sih tertinggi? Oh my God, 1,3M itu turun. Tertinggi itu 1,7M. Sudah 1,7M. itu teman-teman dalam setahun kita bisa dapat satu rumah teman-teman ya. Tapi mau berapa? Bertahun-tahun, rumahnya lebih mahal. Jadi teman-teman itu bayangin ya, Kak Ilna bersama Oriflame udah 11 tahun dan udah menjalani semua proses-prosesnya dan sekarang sudah menikmati dalam setahunnya itu 1,5 ya tadi ya. 1,3 dan itu turun ya teman-teman ya, karena memang bisnis itu kan naik dan turun, ada masanya naik, ada masanya turun, tetapi poinnya adalah kita tetap menghasilkan ya, dan bayangin 1,3 per tahun itu bukan sebuah penghasilan yang kecil teman-teman, itu bujubuneng lah kalau dibilang ya. Sampai sukses mungkin teman-teman di berdebar-debar ya, ngebayangin aduh aku per tahun punya 1,3M itu buat apa gitu ya. Nah, kalau ngomongin tahap sekarang nih Kak, itu kan udah kakak lalui lah segala macam prosesnya ya. Nah lalu gimana sih perasaan Kak Ilna ini kan udah 11 tahun ngejalanin Oriflame dari awal banget, mungkin udah merasakan lah capeknya, susahnya, perjuangannya sampai dengan sekarang. Jadi mungkin bisa diceritakan dari awal sampai sekarang tuh perasaannya dari mentalnya Kak Ilna tuh seperti apa sih? Iya memang ya teman-teman, ngerjain Oriflame itu apa sih susahnya? Kadang aku nyari nih, sumpah bukan ngerasa, belagu, enggak, tapi benar deh, apa sih yang kita pikirin susah ngejalanin Oriflame? Oriflame tuh cuman bicara tentang lipstick, shampoo, sabun, bedak, aduh that's it and that's all gitu ya.
yang mana kalau kita lagi ngegosip sama temen yang kita omongin juga, ini lo lagi jerawatan ya, lo lagi pakai produk apa, sementara kita tuh udah punya gitu ya, Oriflame gitu loh. Jadi aku dari awal ngejalanin Oriflame tuh udah mempersiapkan satu hal yang tidak bisa aku ubah-ubah lagi mas, yaitu apa? Ini cuman produk kecantikan. There is nothing I have to worry about. Cuman that's it and that's all. Jadi selebihnya yang aku persiapkan diri aku adalah, oke, gimana cara jualnya? Gimana cara rekrutnya? Gimana cara membinanya? Ilmu apa yang harus saya ketahui? Dari mana saya bisa mendapatkan ilmu itu? Kepada siapa saya aku harus melakukan mentoring? Fasilitas apa yang bisa saya dapetin? Gimana sikap saya? Attitude seperti apa yang dibutuhin sama bisnis ini? Itu yang aku udah sibukin gitu loh. Aku nggak sibuk lagi, gimana ya cara jual skincare? Gimana ya cara jual lipstick? Udah nggak pikirin kayak gitu. Jadi, aku harus memilah, harus membuat satu apa ya, persiapan mental di mana satu demi satu, apa yang menjadi pertanyaan aku udah harus beres dulu gitu loh. Nah, kelihatannya kebanyakan orang yang kemudian berhenti atau jalannya lelet, dia tuh nggak beres sama apa yang ada di kepalanya dia. Sehingga begitu dia mencoba melakukan, dia gagal, lalu dia ngerasa, ah nggak tuntas, saya mau coba lain lagi deh. Lalu dia coba dan gagal, nggak tuntas, dia coba yang lain lagi. Jadi nggak pernah ada yang beres. Nah, dulu teman-teman ngejalanin Oriflame, itu lewat offline, ya ampun, mau daftarin orang aja, mesti nge-print KTP dulu di warnet. Terus udah gitu ngisi dulu. Cekrekin dulu, nggak ada cekrekan aja problem, takut si KTP-nya misah sama formulirnya, ya kasir gitu ya, antri di kasir, bayar, dipanggil dulu sama warehouse, nama panggilannya apa, siapa yang order gitu ya, terus anterin lagi starter kitnya, getting started lagi, dulu tuh sampai kayak gitu. Dan untuk hal itu aja aku harus menyiapkan sebuah persiapan bahwa gue harus beres untuk urusan mendaftar sampai nge-getting startedin orang lagi. Dalam hal apa? Jadwal aku udah harus beres. Senin, Selasa, Rabu gak bisa diganggu nih. Itu udah harus jadwalnya ke kantor cabang tiap hari. Kamis, Jumat, Sabtu udah harus jadwalnya getting started. Minggu udah harus jadwalnya training. Malam-malam udah harus jadwalnya aku nerima ilmu dari upline. Jadi gak ada yang mix up gitu loh. Ketika kita udah akhirnya bisa punya jadwal, udah punya ketekunan, udah punya keyakinan, udah punya semuanya ready, lalu Oriflame shifting kan, mulai melakukan perluasan-perluasan. Yang tadinya kita bisa, dulu tuh ya teman-teman, kalau di Jakarta habis aku bisa beli barang dari Manado loh, dikirimin loh. Dulu tuh kita lintas zona beli barangnya, tapi kemudian Oriflame memberlakukan blocking zone gitu ya. Zona Manado ya ke Manado aja, orang Jakarta nggak bisa beli lagi dari Semarang, nggak bisa lagi dari Jogja. Akhirnya kita adjust. Lalu kemudian Oriflame melakukan pemekaran dengan cara pemekaran fasilitas dengan cara online. Nge-adjustnya jadi lebih mudah. Karena apa? Karena kita udah punya cara kerja gitu loh. Jadi selama 11 tahun ini yang sebetulnya aku pertahankan adalah waktu dan strategi kerja aku hari-hari seperti apa, supaya ketika ada pembaharuan, ada pemekaran fasilitas, ada fitur-fitur baru, aku cuma tinggal nge-adjust aja. Sampai akhirnya kita terjadi situasi di mana kita pandemi ya, di mana aku tuh orang yang sangat talkative, selalu pengennya offline. Satu bulan pertama pandemi itu ngaconya luar biasa aku jadwalnya, karena nggak biasa online melulu dari pagi sampai malam. Tapi ya satu bulan itu aku belajar untuk bisa mau menerima perubahan. Dan akhirnya sekarang enjoy banget online. Dan ya itu dia satu katanya, harus mau belajar menerima perubahan. Yang tadinya belum ngejalanin Oriflame, sekarang ngejalanin Oriflame, lalu yang tadinya nggak punya kesibukan apapun, sekarang jadi disuruh rekrut, bina, tupo, jualan, dan segala macam. Sampai akhirnya kita memimpin sebuah organisasi. Jadi didahului dari memimpin diri dulu sih kuncinya. Itu mas. Oke. Nah di sini teman-teman, kalau yang aku tarik nih poin utama ini adalah di kata penyesuaian tadi ya Kak Ilna ya. Betul. Karena dengan kita memiliki
cara kerja yang struktur, teman-teman, dengan strategi yang terstruktur juga, jadwal yang matang, step by step-nya kita tuh tahu apa, lalu kita juga menyelesaikan apapun yang ada permasalahan di dalam diri kita, ya, kita menyelesaikan, ya, jangan tidak diselesaikan, jangan ditunda, teman-teman, diselesaikan, maka pasti kita akan mengikuti alurnya, alur perkembangan diri kita. Yang namanya berkembang itu pasti grafiknya selalu naik, teman-teman, ya, menuju hal yang bagus, ya. Selama teman-teman melakukan hal yang bagus, pasti ke depannya teman-teman akan bisa menghadapi segala macam rintangannya, ya. Teman-teman bayangin aja nih, ya, Kak Elna, ya, kalau kita mikir nih, kalau kita misalnya bisnis online, kita yang punya bisnisnya, kita buat rumah makan kayak atau apa gitu, ya, kita kan pasti terjebak dengan banyak banget problema-problema atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya itu adalah sulit, teman-teman, untuk diselesaikan. Misal, pengurusan surat, segala macam harus ke pemerintah, lalu buat apa, sifatnya itu adalah kita mengurus ke hal yang lain, ribet gitu ya, ribet banget ya. Nah, tapi teman-teman, sebenarnya kalau di Oriflame, teman-teman tinggal ngikutin arusnya aja, udah enak banget. Karena semua maunya tuh yang menyelesaikan itu Oriflame. Teman-teman tinggal terima jadi, yang teman-teman lakukan adalah pengulangan. Iya nggak sih, Kak Elna? Ya kan itu-itu aja ya yang dikerjain ya, Kak Elna. Iya, cuman itu-itu aja. Dan memang kita harus mau go out from, apa ya, our usual comfort zone. Ya, betul. Harus mau berubah. Kalau teman-teman mengenal aku as a person dari orang lama lah gitu ya, nggak ada yang nyangka ternyata aku bisa bicara kayak begini gitu ya, terus senang foto-foto sekarang, dulu mah marah pernah mau foto-foto. Karena apa? Karena mengikuti perkembangan zaman sih, jadi kita nggak bisa terjebak dengan kata-kata, aduh gue nggak gitu orangnya, aduh gue gaptek, gue tuh nggak biasa kayak gitu, aku tuh nggak biasa dandan, aku juga nggak biasa teman-teman. Tapi memang kita harus mau go out of our way gitu loh, harus keluar dari kebiasaan kita. Itu sih, makanya sampai sekarang tuh aku ngerasa gue lebih cocok sekarang ngobrol sama milenial daripada sama ibu-ibu yang seumuran sama aku 45 tahun. Jika, aku ngerasa, oh gue bisa kok ternyata catch up mereka punya apa namanya kebiasaan yang aku lagi belum coba, cuma TikTokan aja teman-teman. Oke, mungkin abis ini kita harus tantang Kak Ilna nih ya, kita bikin TikTokan bareng ya Kak Ilna. Oke, okay, Kak Ilna, nah tadi kan kalau ngomongin soal Kak Ilna yang dulu nggak bisa make up, dulu gaptek segala macam gitu, Kak Ilna kan benar-benar keluar dari comfort zone untuk mempelajari hal-hal baru gitu ya, mengembangkan diri ya. Nah, di sini aku paham banget, mungkin teman-teman yang sekarang lagi nonton ini ada sekitar 269 ribu ya, Kak Ilna ya. 269 ribu ya, melebihi yang tetangga ya. Itu pasti di antara teman-teman juga ada yang masih meragukan diri sendiri ya. Contohlah Kak Ilna, teman-teman. Keluar dari comfort zone, beranilah untuk mencoba hal-hal baru ya. Oke, nah Kak Ilna, masih dalam prosesnya Kak Ilna nih, dalam mencapai kesuksesan. Pastinya kan di setiap proses itu kita punya tantangan yang besar ya, apalagi tantangan terhadap diri sendiri, karena kalau aku sih percaya banget kesuksesan itu bukan dari permasalahan luar ya. Benar. Permasalahan luar pasti akan bisa kita selesaikan selama kita bisa mengatur diri kita. Nah, tantangan nih Kak Ilna, kita ngomongin soal tantangan terkait dengan diri Kak Ilna sendiri, atau mungkin dari komunitasnya Kak Ilna menemukan member di komunitasnya Kak Ilna yang memiliki tantangan untuk Kak Ilna bantu solving permasalahannya, ada nggak sih Kak tantangan-tantangan itu, dan rata-rata seperti apa sih tantangannya yang harus Kak Ilna hadapi? Oke, tantangan sebagai upline nih berarti ya? Betul, betul. Oke, tantangan sebagai upline adalah ketika kalau kita bicara bisnis dengan manusia, lalu kita melakukan keberpihakan, itu yang paling nggak boleh. Ya, kita di dalam bisnis dengan manusia ini, kita akan ketemu sama manusia-manusia yang menyenangkan, tidak menyenangkan. Tentunya kita merasa, gue maunya jalan sama orang yang bikin gue seneng aja. Ya, that, memang harus seperti itu gitu. Cuman ketika kita melakukan pengembangan jaringan, berarti kita membangun organisasi. Dan ketika membangun organisasi, berarti kita akan ketemu sama kepala-kepala yang berbeda ide, berbeda pandangan. Dan itu yang bikin antara jaringan itu ada yang klop sama nggak klop.
Kalau orang-orang di antara mereka adalah cross line dan merupakan first level leader kita, itu lebih mudah buat kita bikin klopnya, karena hanya mereka klop ke kita. Tapi yang lebih parah adalah ketika Anda punya jaringan, nih upline, downline, berantem. Gitu ya, di dalam satu pohon. Gimana dua-duanya akan ngadu sama Anda sebagai leadernya. Mbak Ilna, ini sih upline gue begini begitu, si downline-nya ngadunya seperti itu. Si upline-nya juga bilang, iya nih downline gue begini dan begitu. Nah, di situ tantangannya adalah bagaimana saya tidak berpihak pada keduanya, walaupun saya tahu sebetulnya saya maunya berpihak pada siapa atau siapa yang benar di mata saya pada saat itu. Tantangannya sih paling itu. Jadi bagaimana mengurai keberpihakan itu loh, supaya kita nggak berpihak sama siapapun. Jadi nggak ada attachment sama mereka, harus ada detachment gitu loh. Ya kalau kayak gitu berarti yang harus kita siapin, yang harus kita lakukan adalah menjadi pendengar yang baik dulu gitu loh. Jadi aku biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, aku dengar dulu dari downline-nya ceritanya gimana, aku dengar dari upline-nya ceritanya gimana, dan membuat keduanya merasa benar. Itu yang paling susah, ya kan, membuat keduanya merasa benar. Jadi aku selalu, kalau misalnya ada masalah seperti itu, aku selalu bilang ke downline-nya bahwa, oh tolong dimaklumin dulu, karena upline kamu sebetulnya sedang melakukan tugasnya dia sebagai seorang upline. Mungkin caranya aja kali yang nggak pas. Kalau caranya dia nggak pas, berarti kan itu pelajaran buat kamu, agar kamu nanti ke downline kamu juga caranya nggak kayak dia. Gitu, tapi maklumin aja dulu ya, kan kita di sini sama-sama saling belajar jadi leader. Biasanya aku ngomongnya gitu ke downline. Lalu sama upline-nya, aku biasanya akan bilang bahwa ya udah maklumin dulu deh, namanya juga downline, mungkin ilmunya masih baru, emang kamunya mesti sabar-sabar. Ya, kalau memang dianya maunya kerjainnya kayak gitu, ikutin aja dulu caranya, jangan paksain caranya kamu misalnya ke dia. Maklumin aja dulu, kasih dia kesempatan sambil kamu tetap ngerjain cara kamu. Nanti biar ada buktinya bahwa apa yang dia kerjain itu ternyata berhasil apa enggak, yang kamu kerjain jauh lebih berhasil, nanti kan kamu bisa ketemu lagi sama dia. Jadi somehow itu tuh nggak habis-habis. Setiap hari pasti ada permasalahan kayak gitu. Anda punya satu kaki, dua kaki, tiga kaki, sampai kayak para top 15 yang kakinya udah di atas 10 gitu ya. Belum lagi di bawah-bawahnya dramanya juga banyak. Ya itu masalahnya. Biasanya cuma aja. Nah itu dia ya. Ini teman-teman ya, bayangin ya, top 15 nasional itu punya lebih dari 10 kaki. Teman-teman yang punya satu atau dua kaki udah ada drama, gak usah kayak kebakaran ya rasanya ya. Itu lebay ya, betul. Nah teman-teman nikmati aja prosesnya, benar, dengan kita terus belajar, kita bisa mencari solusinya teman-teman. Tapi jangan lebay ya, kita tetap harus mengontrol diri kita. Nah ini ada topiknya nih menarik nih Kak Ilna. Berarti kan sebenarnya kan, karena kita memang konsepnya adalah bisnis orang ke orang ya, kita membangun tim ya namanya, artinya pasti akan banyak drama ya. Nah, kalau dari Kak Ilna, untuk diri Kak Ilna sendiri ini, mindset apa sih yang kita perlukan supaya kita itu bisa menghadapi drama-drama ini, Kak Ilna? Mindset melayani dan selalu berpikir bahwa kehidupan kita di dunia ini for something better, untuk bikin kehidupan orang lain jauh lebih baik. Sehingga kita jadi terlepas dari ego gitu ya, untuk selalu merasa gue harus benar, gue harus menang, orang harus mandang gue adalah seorang leader yang luar biasa. Jadi nggak ada tuh image label-label itu yang mau kita ambil atau disematkan kepada kita gitu loh. Karena at the end of the day, mau di level sekarang kalian masih level konsultan sampai kalian di level nanti presiden, kalian itu sebetulnya cuma manajer di mata konsultan baru kalian gitu loh. Ya, aku tidak pernah menempatkan diri aku sebagai top leader top 15 di member baru aku. Aku nggak memperkenalkan diri aku sebagai aku, director kamu, enggak. Aku selalu bilang, aku manajer kamu gitu loh. Karena apa? Kita harus tinggi, di posisi yang tinggi, tapi begitu ketemu orang baru, kita harus selalu ada di bawah lagi gitu loh. Jadi, sebetulnya sih mempersiapkan diri sebagai pelayan sebenarnya. Gitu loh, tapi pada konteks yang tepat ya, kalau kita ketemu sama konsultan, kita harus melayani apa? Apa yang bisa kita layani untuk konsultan? Apa yang harus kita layani untuk manager? Apa yang harus kita layani untuk director? Jadi sebetulnya pun kan, sebetulnya setiap title itu punya role-nya, punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Gitu.
Itu sih, Mas. Oke, ya ya, berarti kita juga bisa mengkategorikan ya. Ya. Apa namanya komunitas kita ini di dalam level yang seperti apa, karena kita nggak bisa menyamakan cara kita menyampaikan dengan director kita sampaikan ya. Kepada cara si member gitu ya, itu hal yang salah. Nah, jadi teman-teman di sini pelajarannya adalah kita harus bisa melihat dulu di kategori mana target yang mau kita ajak bicara nih, jangan sampai kita salah mengucapkan sehingga nanti malah jadi bondingnya itu malah nggak dapet ya Kak Ilna ya, kalau kita sampai salah ya. Nah, ngomongin soal tim nih Kak, ini mungkin pertanyaan semua umatnya Oriflame nih ya. Perkembangan bisnis kita itu bisa sangat berkembang maju ketika kita bisa mendapatkan tim-tim nih Kak. Nah, artinya kita lagi ngomongin soal core team. Nah, betul. Nah, lalu gimana sih caranya Kak Irlna itu mengidentifikasi, menyari core team? Gimana caranya nyaring core team ya? Aku lakukan, kita sebagai leader harus punya banyak kreativitas sebetulnya. Jadi nggak ada satu cara yang ibaratnya cara si A, cara nyari core team-nya adalah bikin step by step 1, 2, 3, 4. Belum tentu cara itu bisa pas sama yang kamu lakukan. Nah, kenapa? Karena sebetulnya bicara core team itu bicara jodoh loh. Ya. Yeah. Kamu berjodoh sama siapa gitu loh. Ya kan? Jadi kita yang harus embrace diri kita banget-banget, keluar semua sisi positif kita, baru kita akan ketemu orang-orang yang setipe. Nah, orang-orang ini sebetulnya bisa ditemui karena kita banyak bergaul sama mereka-mereka itu. That's why harus punya jadwal kerja teratur di mana kita bisa bertemu dengan mereka. Contohnya, sama member baru, kita harus punya jadwal kayak misalnya online training untuk new member. Sama yang 100 poin, punya jadwal dengan yang 100 poin ngapain. Sama yang udah merekrut, punya kelas sponsor, apa yang harus kita lakukan di situ. Nah, kalau kita punya 3 acara yang berbeda aja, lalu orangnya datang dan dia ibaratnya selalu ngacung gitu ya, nunjuk tangan gitu ya, kelihatan kalau dia tuh show up gitu ya. Itu dari situ kita mudah untuk mencari bahwa, oh iya dia nih yang aktif, dia nih dari kelompok member baru yang aktif, kita bisa langsung melakukan kayak bidik dan didik gitu loh. Bidik dia dulu sedikit dari yang 100 orang member baru ini, ternyata ada 10 aktif nih, 10 deh gue bidik dulu deh gitu loh. Kali-kali ini dia core team. Nah, yang kepilih ini ya yang tiap hari akan mengalami perjalanan bisnis sama aku gitu loh. Setiap hari akan aku tanya gimana bisnisnya, bla 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 segala macam. Begitu juga yang belanja 100 poin, setelah kita kasih training-training khusus, lalu kayaknya dia nih dari ada 50 orang yang 100 poin, ada 3 nih yang kayaknya aktif banget. 3 itu mungkin bisa kita tarik untuk kita bidik. Jadi cara-cara seperti itu sih selalu yang saya lakukan setiap hari gitu ya, melakukan pendekatan-pendekatan dengan ngasih informasi training lah, kadang-kadang cuma sekedar ngajak-ngajak, bikin status bareng yuk, ini yuk, siapa yang nongol, siapa yang ngacung, itu yang kadang aku tarik-tarik gitu loh, itu yang aku saring-saring, itu yang aku ambil gitu loh. Nah, setelah ada penyaringan, itu kan kayak funneling ya, setelah funnelingnya udah di level ini, lalu aku lakukan yang namanya one-to-one communication setiap hari, hai gimana kabar anak kamu, gimana kabar suami kamu misalnya gitu ya, gimana kabar kamu hari ini mau ngerjain apa aja, hal-hal yang kadang ngobrolannya di luar Oriflame. Tapi karena mereka kemudian merasa nyaman, akhirnya mereka ujung-ujungnya ya selalu akan balik lagi ke kita, balik lagi ke kita gitu loh. Tapi akhirnya ada segelintir yang paling bawah, yang udah kesaring banget, yang akhirnya jadi core team. Kan sebetulnya dari 60 orang, kita jangan berharap 60-60-nya bisa kita urus. Ya kan? Cukup 6 orang aja yang mau ngurus 60 orang masing-masingnya mereka gitu misalnya. Ya 6 orang itu kayak core team gitu. Jadi harus apa ya, kalau kata aku sih untuk nyaring core team itu butuh ketenangan hati, butuh kesiapan mental, fisik, waktu, dan bebas dari attachment sama judgment, itu aja. Sehingga kita bisa ngelihat orang itu jauh lebih objektif gitu loh. Nggak terlalu berharap, tapi at the end of day kita bisa ngelit dia gitu loh jadi core team kita. Oke, baik. Ini lengkap banget ya teman-teman ya. Kak Ilna udah share nih dari prosesnya step by step ini Kak Ilna ngelakuin apa aja sampai kepada mindset ya atau mental yang harus dibentuk. Nah, mungkin teman-teman di rumah pun juga sudah melakukan ya. Yang artinya aku juga udah melakukan kok menggali kedalaman, lalu menggetting startup mereka, step by stepnya sudah dilakukan. Nah, artinya apa nih teman-teman?
di sini mungkin bukan cara, tidak ada cara yang benar dan salah ya. Nah, tapi adalah balik lagi, jodohnya teman-teman itu ada di mana, apakah mereka berjodoh atau tidak. Artinya, teman-teman terus aja melakukan, jangan menyerah, karena ketika teman-teman menyerah dan berhenti, maka disitulah teman-teman tidak akan mendapatkan jodoh ya. Sama nih kayak aku, teman-teman sekarang masih jomblo, ya terus aja berusaha nyari jodohnya ya. Nanti kalau berhenti nyari jodoh, ya kagak nikah-nikah saya ya. Jadi konsepnya sama seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ya, ini makin panas di pembicaraannya ya. Nah, Kak Ilra, tadi kan udah ngomongin soal core team. Nah, pasti biasanya semua member ini pernah ngerasain yang namanya stuck level nih, Kak Ilra ya. Nah, mungkin di sini bisa komen siapa nih yang pernah ada di stuck level gitu ya. Tuh, bahkan Top 15 pun juga pernah stuck level ya, teman-teman ya. Nah, sekarang karena memang langsung sama yang best practice-nya nih, teman-teman yang udah mengalami apa stuck level-an. Nah, menurut Kak Ilna, gimana sih caranya kita untuk bisa menghadapi stuck level ini dan bagaimana caranya untuk bisa keluar? Apa sih harus kita lakukan untuk bisa menghadapi permasalahan-permasalahan dari stuck level? Pertama, harus menyadari bahwa bisnis ini adalah bagian dari kehidupan kita. Itu dulu. Okay. Jadi jangan kayak lagi pakai baju Oriflame, terus habis itu nanti kita lepasin. Enggak, ini baju kita nih. Yang kita bawa tidur, yang kita bawa bangun lagi, yang kita bawa ke mall, yang kita bawa pada saat ngobrol sama suami, sama anak, kayak gitu loh. Jadi bagian dari kehidupan kita, itu dulu. Karena kalau udah masuk jadi bagian dari kehidupan, kita nggak akan sebetulnya menyerah sama apa yang kita punya, gitu loh. Jadi ini udah harus punya ownership yang tinggi banget tentang bisnis kita. Itu dulu. Baru abis itu kita bisa bicara teknis-teknis, gitu loh. Nah, kalau ngomongin tentang stuck level, sekarang bisnis apa sih yang nggak ada stuck, gitu loh. Ya kan? Nggak ada deh, semua bisnis tuh pasti ada stuck-nya. Nanti ada momen lagi untuk bangkit kembali gitu loh. Ya buat aku sih itu diterima sebagai satu hal yang biasa dulu. Tapi bukan berarti jadi kayak permisif. Ah, sudahlah, stuck level, nggak masalah. Orang-orang juga pada stuck. Nggak gitu. Kita tetap harus punya higher purpose-nya gitu ya. Tujuan tingginya kita apa nantinya gitu loh. Kalau saya selalu ngelihat gini, okay, gue stuck level, tapi jangan sampai jadi ikutan stuck mindset gitu loh. Ya kan, stuck di ilmu gak masalah, tapi kalau mindset kita gak mau berkembang, ya ilmu kita gak nambah-nambah gitu. Nah, jadi di-upgrade lagi sih mindset-nya. Terus balik lagi ngelihat ke activity report atau kepada jaringan kita, lihat mereka, orang-orang yang sudah pernah kita janjiin, kamu bisa loh di bisnis ini, kamu serius loh di bisnis ini, bakalan bisa dapetin duit 10 juta loh. Lalu kemudian kita mindset-nya stuck gitu loh, kita gak comeback sama mereka. Nah, itu yang sangat disayangkan gitu loh. Jadi harus muncul rasa sayang. Makanya kalau menjadikan Oriflame sebagai bagian dari kehidupan, rasa sayang itu nggak bakalan hilang gitu loh. Dan rasa sayang itulah yang membuat kita dalam keadaan mungkin enak nggak enak, suka nggak suka, kita akan terus jalanin bisnisnya. Nah, ketika kita punya perasaan yang kayaknya lagi bikin kita stuck, kok kayaknya nggak bisa bikin gue suka lagi sama Oriflame atau apa gitu ya, ya istirahat aja dulu, bukan berhenti. Kalian boleh istirahat sebulan, dua bulan, setahun, dua tahun, it's up to you anyway. Tapi harus kayak misalnya ada pull-on-nya juga gitu ya, sama upline-nya mungkin, sama downline-nya mungkin gitu loh. Dan cari cara bagaimana supaya bisa fresh lagi pada saat kita mau kembali, atau selalu cari cara bagaimana supaya kita bisa cepat kembali gitu. Aku kalau lagi capek, aku juga tutup kok semua sosial media, tapi ya memang nggak bisa lama-lama juga sih anyway, paling dua hari gitu ya. Habis itu ya balik lagi. Karena buat aku Oriflame itu udah bagian dari sistem relaksasi sih. Jadi kalau aku nggak Oriflame-an malah nggak relax gitu. Ya seperti itu. Jadi harus udah jadi bagian dari kehidupan sih. Itu yang bikin kita akhirnya ngerasa selalu punya jalan gitu loh. Dan berhubungan terus sama orang-orang positif. Karena orang-orang positif itu energinya gede banget. Itu pasti bisa kita langsung pangkep lah. Gitu. Oke, iya, betul-betul Kak Ilna. Jadi ini sebenarnya teman-teman ya, kalau aku melihat caranya Kak Ilna, ini sebenarnya benar, karena kalau di luar sana, jangan teman-teman kira stuck level itu artinya teman-teman sendiri yang menghadapi, karena semua bisnis pasti memang ada stuck levelnya, ada stuck di saat omsetnya dia segitu-segitu aja, bahkan turun gitu ya.
Nah, poinnya adalah balik kepada diri kita ya. Kalau kita memang menyayangi, mencintai bisnis kita, mencintai downline kita, kita pasti akan balik lagi. Balik lagi nih teman-teman, ini soal jodoh ya. Kalau itu memang, aku kalau ngomong soal jodoh itu agak sensitif, Kak. Kayaknya menyerang diri sendiri sampai ke hati. Tapi aku jadi mau nambahin. Jadi gini, ketika kita stuck level, kita memang harus akui bahwa kita lagi stuck level. Supaya apa? Supaya pertolongan itu datang. Jadi kayak Mas Nahatul barusan bilang, gue kayaknya mesti balik lagi ngomongin jodoh. Supaya pertolongan itu datang. Jadi nanti gak dianggap. Denial itu gak ada gunanya. Kan banyak tuh orang yang ketika stuck level dia nangis. Ketika stuck level dia gak mau tampil. Ketika stuck level dia ngerasa dia tidak dihargai. Justru salah, ketika stuck level kita bilang aja, aduh gue lagi stuck level nih. Nanti akan ada orang yang datang untuk datang ngambil kita, ngasih bantuan kepada kita, sehingga akhirnya kita balik lagi gitu loh. Kalau kita nggak mengakui, orang akan ngerasa kita ada di sini, sehingga kita nggak dibantu. Karena dipikirnya oleh orang ini adalah lo yang harusnya bantuin gue, soalnya lo udah ada di sini. Padahal kita lagi turun gitu. Jadi jangan denial, memang harus ngaku. Gitu teman-teman. Ya, setuju banget Kak Ilna nih ya. Aku juga punya beberapa member yang seperti ini juga nih teman-teman, yang dia malu. Malu karena stuck level, aduh aku gak mau ngomong sama Pak Hetro, belum pantas gitu ya. Itu hal yang salah teman-teman ya. Maka kalau teman-teman, ini saya fungsinya apa? Kalau ketika teman-teman baik-baik aja baru ke saya gitu ya, saya gak ada fungsinya dong. Jadi ketika teman-teman memang lagi stuck level, lagi menghadapi kesulitan apapun, terima dulu, benar-benar diresapi, oke aku lagi kurang, lalu apa yang harus aku lakukan, ya. Ngomong sama upline, ngomong sama mentor, ngomong sama coach di OIC, di OIC-nya masing-masing, ya. Minta mereka untuk BPS, pokoknya cari jalan keluar ya teman-teman, jangan pernah malu, karena kalau teman-teman malu, maka ya teman-teman di sini terjebak di dalam stucknya teman-teman, tidak membuat sebuah jalur untuk teman-teman itu bisa keluar dari ke-stuck levelan teman-teman ya. Ini mantap banget nih ya ininya. Kayaknya aku jadi kepikiran nih Kak untuk stuck dari kejombloan ini ya. Harus ngapain? Benar harus minta pertolongan ini ya. Dari rekomendasi gitu ya. Oke. Kita lanjut nih Kak Elna ya. Tadi kita udah ngomongin soal jodoh-jodoh nih teman-teman di dalam core team kita. Nah, berikutnya ini ngomongin soal karena semua pergerakan bisnis kita itu adalah kita yang mengatur, teman-teman, maka sangat penting bagi kita untuk memiliki mindset, ya, mindset yang tepat. Nah, pas banget di hari ini kita lagi ngomongin mindset soal bisnis tanpa tapi nih, teman-teman, ya, yang artinya sebenarnya dari pertanyaan tadi tuh, teman-teman, yang aku lontarkan ke Kail, itu semua tuh tapi. Tapi aku stuck level, tapi aku nggak akur sama downline, tapi aku belum dapat rekrutan, tapi aku nggak bisa ini, nggak bisa itu semua udah tapi nih, teman-teman. Nah, sekarang kita dengarkan nih ya, menurut Kak Ilna, tentang bisnis tanpa tapi ini apa sih yang kita perlukan supaya kita bisa mengembangkan mindset kita? Iya, kita harus lihat bahwa sebenarnya apa yang kita jalanin ini semuanya adalah hal-hal yang sifatnya probabilita. Kemungkinan-kemungkinan gitu loh. Bayangkan, banyak orang yang selalu bilang begini, tapi Mbak, kalau nanti saya nggak laku, barangnya gimana? Ya, kita selalu balik. Kalau aku selalu balik. Nah, sekarang kalau laku gimana? Gitu. Ya kan? Tapi kalau nanti orang nggak mau join Oriflame sama saya, gimana? Ya, saya balikin lagi. Kalau ternyata mau, gimana? Nah, jadi, kenapa kita selalu harus ngambil sisi yang negatif? Kenapa nggak ambil dari sisi yang positif gitu loh? Karena kita diam, selalu akan ada hal baik datang, apalagi kalau kita bergerak, gitu loh. Jadi, kalau menurut aku sih, bicara mengenai bisnis tanpa tapi itu berlaku untuk semua hal ya, dalam kehidupan kita gitu ya, mau melakukan apapun gitu loh. Selalu memilih kemungkinan-kemungkinan terbaik aja gitu. Jadi, jangan pernah berpikir tapi yang negatif gitu loh. Tapi selalu harus berpikir tapi yang positifnya. Gitu sih, karena kalau kita udah siap sukses, itu udah nggak bisa digoyang lagi sama tapi-tapi, teman-teman. Orang yang bisa digoyang sama tapi-tapi negatif itu, pada dasarnya dia masih belum percaya sama apa yang mampir di dirinya dia. Gitu loh, kalau dia udah join Oriflame nih, dia belum percaya sama
Oriflame-nya, produknya, manajemennya, cabangnya, upline-nya, sistemnya, success plan-nya, semuanya. Gitu loh. Makanya yang mesti, kalau untuk sukses di Oriflame itu yang mesti disiapin apa adalah nyiapin diri sendiri dengan ilmu-ilmu tadi, sehingga orang lain itu nggak ada ruang atau celah untuk menjatuhkan bisnis kita, karena kitanya udah tahu bagaimana caranya menjawab dan memperlakukan bisnis kita gitu loh. Aku selalu memperlakukan Oriflame itu ibaratnya gue lagi tinggal di rumah istana besar, aku rajanya, aku ratunya gitu loh. Ya nggak bisa ada orang yang tahu-tahu nyolek-nyolek aku seenaknya gitu loh. Ya ini kerajaan aku kok gitu. Itu sih, jadi mindset megahnya itu yang harus aku pegang. Nah, mindset megah ini yang harus kalian punya supaya bisnisnya tuh nggak dikecilin. Karena pada dasarnya sebetulnya orang-orang itu bukan mengecilkan bisnis Anda. Mengecilkan Anda ketika kita nggak bisa membawa bagaimana besarnya, hebatnya bisnis kita. Gitu. Ini mantap banget ya. Tuh teman-teman, jadi jangan salah kaprah ya. Yang mereka remehkan itu adalah teman-teman ya. Bukan Oriflame ya teman-teman. Kalau Oriflame mah udah jaya banget ya sekarang ini ya. Dan insya Allah akan semakin jaya teman-teman. Maka jangan ketinggalan teman-teman. Jangan teman-teman yang gak jaya-jaya, nanti orang-orang lain tuh udah keburu pada jaya ya. Karena bener banget ini tuh sebenarnya jebakan nih teman-teman. Ketika teman-teman berpikir semua permasalahan tuh ada di diri teman-teman dengan segala aura negatif ya, dengan tapi yang negatif tadi, ini semua tuh harus teman-teman balikan menjadi hal positif. Seperti yang kata Mbak Ilna, tapi nggak bisa rekrut. Tapi kalau bisa rekrut gimana gitu ya. Nah ini mungkin bisa diduplikasi nih ke jaringan teman-teman. Kalau dimulai dari kita berbicara soal yang positif, itu akan memberikan impact yang sangat luar biasa untuk diri kita dan juga jaringan teman-teman. Bayangin, kalau untuk diri kita aja nih, kalau kita udah positif, kita akan lebih semangat kan. Bayangin ini semua jaringan yang memiliki mindset positif teman-teman ya. Nah, tapi ini mungkin agak PR nih Kak Elna, ada keluar pertanyaan baru nih. Ya. Kalau aku terus yang memiliki mindset positif dan jaringan aku belum memiliki mindset positif, artinya kan di sini masih aku sendiri ya Mbak Ilna ya. Nah lalu gimana sih caranya aku bisa membuka mindset mereka? Karena sebetulnya tidak ada satu orang pun yang mampu membuka mindsetnya orang lain, kecuali memang dia sudah mengizinkan dirinya membuka mindsetnya gitu loh. Jadi memang tugas kita memang berat banget sebagai leader, bahwa kita yang harus terus-menerus positif dulu gitu. Memang iya, memang itu satu hal yang memang udah harus diterima. Memang nggak bisa di aku sendiri baru bisa merubah mindsetnya Rosa kapan? Aku nggak tahu kapan, tapi ketika aku membawa cash award 21 juta dan 14 juta, dia langsung menyerahin diri sendiri untuk jalanin bisnis. Itu adik kandung. 1 tahun kemudian dia baru ngejalanin. Ya kan? Artinya memang bukan aku yang merubah mindsetnya. Akunya hanya bisa memperbaiki terus kualitas aku, maka orang-orang yang akhirnya merasa harus hidup berkualitas akan datang dengan sendirinya gitu. Itu. Oke. Okay. Ya ini bayangin tuh teman adik sendiri harus 1 tahun ya nungguinnya ya. Tapi dua-duanya jadi pada sukses ya. Nah di sini teman-teman yang bisa kita tarik adalah ketika teman-teman sekarang lagi menghadapi member-member yang masih negatif ya, kita tuh emang bener nggak bisa memaksakan teman-teman ya. Bayangin kalau teman-teman ada telepon dari asuransi gitu ya, maksa gitu, atau dari kartu kredit maksa, kesel nggak sih kita? Kesel ya, karena apa? Mungkin pikiran kita tentang asuransi itu masih belum penting. Tapi ketika kita udah berpikir, oh iya aku butuh asuransi, aku asuransi ini penting, maka kita yang pasti akan datang kan, kita akan cari tahu kan. Nah maka kalau teman-teman di sini lagi usaha untuk mempositifkan mindset dari member-member teman-teman, gak apa-apa keep it up aja. Nah namun mungkin lebih kepada nuansanya ya, jangan langsung fokus ke orangnya dan memaksa mereka untuk kita tarik supaya dia bisa fokus. Karena kalau kita ngomongin soal teori di alpha leader ya, seorang beta itu tidak bisa kita rubah untuk menjadi alpha ya, tapi dia bisa berubah atas kehendaknya dia sendiri gitu. Oke. Nah ini mungkin yang pertanyaan yang paling kompor nih Kak Ilna ya. Tapi sebenarnya pertanyaan nih, ini cara jawabnya nih Kak Ilna bisa sampai nanti maghrib kali ya. Karena pasti banyak banget nih.
Kak Ilna, sebagai top 15 ya, apa aja sih yang udah Kak Ilna dapetin dari Oriflame? Wah, banyak nih. Kalau bicara soal materi, kalian udah bisa lihat sendiri lah ya, dari yang kecil-kecil, kayak misalnya pisau bisa dapat duluan, slow cooker dapat duluan, gitu kan ya. Mobil 2 biji, cash award 600 juta, penghasilan 1 juta, perjalanan ke dunia 2 tiket, 3 tiket, 4 tiket. Tapi hal yang sebetulnya priceless, tidak bisa disampaikan dalam bentuk rupiah atau apapun, adalah menjadi top 15 itu artinya kita punya kayak semacam keleluasaan menyediakan diri kita untuk ngasih input kepada manajemen untuk perkembangan bisnis ini gitu loh. Keleluasaan kita mendengar suara-suara orang yang dibawa dengan segala macam ide, kegalauan, kesedihan, kebahagiaan dan segala macamnya yang mungkin bisa jadi bisa kita saring untuk kita sampaikan lagi ke manajemen. Itu sih sebetulnya. Dan Oriflame Indonesia top 15 dengan manajemen itu luar biasa bagusnya hubungannya, karena manajemennya juga benar-benar mau menerima semua omongan-omongan kita. Dari omongan yang macau, cuman kayaknya halu, sampai yang benar-benar strategik udah dipikirin secara sistematis gitu. Itu sih, jadi privilege untuk menjadi seorang yang didengar oleh orang yang punya kuasa dalam bisnis ini gitu loh. Itu yang paling aku suka. Oke ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa kita lihat ya, kalau Oriflame ini benar-benar profesional. Karena apa? Yang menjalankan bisnis, nih core bisnisnya itu adalah teman-teman semua nih, para member kita. Nah, jadi kalau teman-teman ada masukan, ada apa, itu pasti akan didengarkan banget sama manajemen, tapi pastinya melalui top 15 ya. Karena bayangin, kalau semua-muanya yang ngomong, itu panas juga ya kuping kita ya. Nah, jadi ini dia teman-teman, privilege yang paling Mbak Ilna suka adalah bisa langsung mengutarakan pikiran-pikiran, ide-ide, masukan-masukan dari semua member di jaringan Mbak Ilna ya. Nah, jadi teman-teman, alhamdulillahnya teman-teman di Top 15 itu kita ber-15 tuh kayak nggak punya kompetisi yang negatif gitu loh ya, di antara kita ber-15 gitu. Begitu juga dengan teman-teman lain yang mungkin kalian punya upline tapi nggak di Top 15. Kalian kayak bisa pick up siapa aja di antara Top 15 yang menurut kalian enak buat menyampaikan ide dan suara, dan itu pasti nyampe ke manajemen, to be honest, itu nyampe. Jadi 24 jam kita dengan manajemen, itu kadang-kadang adalah top 15 yang mana, misalnya teman-teman yang lain bilang bahwa menyuarakan, tadi aku dapat masukan loh dari si ini, dari geng ini, dari grupnya itu, gitu ya, tentang ini kayaknya bagus juga deh, gitu. Jadi nggak ada yang sia-sia ketika Anda ngomong sama top 15 sebetulnya, gitu. Tapi jangan ngomong banyak-banyak yang negatif ya, capek kita. Nambah kerjaan jadinya. Oke, itu dia. Jadi di sini yang bisa kita ambil adalah Oriflame pun juga benar-benar bekerja keras teman-teman untuk mendengarkan masukan teman-teman, seperti teman-teman memberikan masukan ke saya pun juga kita sampaikan. Yang jelas adalah kita benar-benar berjuang buat teman-teman untuk memudahkan teman-teman dalam berbisnis bersama kita, dan pastinya juga kita akan mensupport banget nih teman-teman semua. Jadi tetap percaya teman-teman sama kita, percaya pada diri sendiri. Kalau teman-teman ada mau, maka teman-teman tunjukkan juga, karena prestasi teman-teman itu merupakan bayaran bagi kita teman-teman. Kita tuh bangga banget dan seneng banget ketika teman-teman mendapatkan lebih banyak bonus dari Oriflame, ikut jalan-jalan dari Oriflame, itu sebuah kebanggaan banget. Apalagi untuk Pekanbaru ya, teman-teman Pekanbaru, lebih banyak lagi kita nanti berangkat ke Spanyolnya ya, dan segera diamond ya di Pekanbaru. Oke, Mbak Ilna, ini aku ada yang tadi didapat dari Oriflame, ada satu yang kepengen aku tanya secara pribadi, tapi mungkin teman-teman juga kepo ya. Mbak Ilna tuh dari top 15 dari tahun berapa sih? Rasanya dari tahun 2013 deh. 2000. Oh my God, 8 tahun udah jadi top 15 ya. Nah, ketika Mbak Ilna, kalau kita ngomongin soal jalan-jalan nih Mbak Ilna ya, kira-kira udah ke berapa banyak negara sih Mbak Ilna dari Oriflame? Lebih lah, 30 lebih. 30 lebih?
Ya, itu juga ada yang double-double kan. Aku ke Paris, aku ke Perancis aja 3 kali sama Oriflame. 2 kalinya Paris, 1 kali Nice gitu. Ke Turki 2 kali, Stockholm 2 kali, India 2 kali gitu kan. Ada beberapa yang 2 kali gitu. Jadi kayaknya sih 30-an negara lah, kurang lebih lebih dari 70 kota. Wow, gila, ini keren banget ya. Aduh, aku mupeng banget, gengs. Aku aja mupeng, gimana teman-teman ya. Nah, Mbak Ilna, ceritain dong salah satu perjalanan Mbak Ilna yang paling berkesan. Perjalanan ke luar negerinya. Iya, betul. Kalau ke luar negeri yang berkesan itu aku suka banget Turki. Turki. Turki gitu ya, karena aku dari dulu tuh suka banget baca tentang peradaban Islam, buku-buku peradaban Islam gitu. Terus waktu itu ada kompetisi, ada Leaders Driver lah ya, Dream Beyond Borders, pilihannya Turki, Korea, atau Umroh gitu loh. Aku pilihnya Turki gitu. Kenapa? Karena waktu itu kita kalau nggak salah jalan selama 10 apa 12 hari lupa gitu ya. Wow. Ke kalau nggak salah 24 apa 27 provinsi di Turki gitu, kalau nggak salah aku lupa ingat lah, pokoknya road trip gitu bersama peserta-peserta lain dari Oriflame, dan khusus untuk Oriflame itu kita disewain satu bus khusus dedicated eksklusif, nggak ganti-ganti supirnya, nggak ganti-ganti mobilnya gitu loh ya. Dari Istanbul sampai balik lagi ke Istanbul gitu. Itu sih Turki yang aku suka. Jadi aku ngelihat sendiri bagaimana buku yang aku baca tentang Jalaluddin Rumi gitu loh, buku yang aku baca tentang Raja Sulaiman dan segala macam gitu, tentang Troya, tentang perang Troya, buku-buku yang aku baca itu aku lihat sendiri kisahnya langsung dari negaranya. Turki perjalanan yang paling menyenangkan. Asik, itu dia teman-teman ya. Dan ini dapatnya pada saat Leaders Driver lagi ya, Kak Ilna ya, bukan Gold Conference ataupun Diamond Conference ya. Walaupun aku sempat balik lagi ke Turki, jadi pembicara di acara Oriflame Turki, sempat jadi pembicara. Oh iya, iya, itu kalau nggak salah 2 tahun lalu ya Mbak Ilna ya, baru-baru ini ya. Baru setahun yang lalu, setahun yang lalu. Oh iya, setahun yang lalu ya, sama Kak Ocha juga ya. Sama Ida, bertigaan. Iya, iya, iya. Nah itu teman-teman ya, bayangin, teman-teman tuh sebenarnya bisa jalan-jalan tanpa menunggu harus menjadi top 15 ya, karena sebenarnya udah dibuka dari menjadi senior manager aja nih, khususnya nih ya teman-teman, tahun ini merayakan ulang tahunnya Oriflame Indonesia, kita akan ke Bangkok ya, bayangin, jadi SM aja udah keluar negeri coba ya. Nah jadi, nah Mbak Ilna, ini dong motivasi dong buat teman-teman yang pengejar Bangkok ya, mungkin di sini ada Bangkok Squad ya, halo Bangkok Squad, motivasi dong buat mereka semangat kompor-komporin mereka yang mau kejar Bangkok. Iya, motivasinya apa ya? Kalau menurut aku gini deh, Oriflame itu udah jadi tempat yang tepat buat Anda yang tidak pernah berprestasi apapun sebelumnya. Yang tepat deh, karena aku adalah seorang pelajar waktu dulu, waktu zaman aku masih SMP, SMA, gitu ya. Aku ada di posisi, kalau di satu sekolah itu, satu kelas isinya 43 siswa, aku tuh ranking 41 gitu loh teman-teman. Bukan orang yang dipilih oleh teman-teman yang lain untuk menjadi temannya mereka, bukan orang yang dipilih oleh satu kelompok belajar untuk masuk jadi kelompok belajar mereka, gitu ya. Bukan murid yang diingat oleh guru gitu loh. Jadi aku nggak punya prestasi apa-apa, tapi at some point of time gitu aku ngerasa bahwa semua orang pada dasarnya bisa membuat history gitu, minimal untuk dirinya sendiri, minimal untuk dia dan pasangan, minimal untuk dia, pasangan, dan anaknya gitu ya. Kalau dia nggak bisa membuat history buat sebuah komunitas atau negara, bahkan yang minimal untuk diri sendiri. Dan Oriflame itu tempatnya gitu loh. Nah sekarang kalau kalian tidak berprestasi di Oriflame, kalian coba kasih tahu ke aku mau prestasi di mana. Karena jujur sampai detik ini saya belum pernah melihat orang yang keluar dari Oriflame lalu dia berprestasi di sana. Mungkin mereka nggak laporan. Atau mungkin memang prestasinya biasa-biasa aja. Tapi udahlah, kita nggak usah ngeliat orang-orang itulah. Kita lihat aja bagaimana orang-orang di dalam Oriflame, komunitas kita, sesama Pekanbaru aja deh, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta atau gimana gitu ya. Mereka bisa berprestasi. Kalau mereka bisa, kita yang sama-sama tinggal sama mereka, sama-sama masih makan nasi, sama-sama masih minum Nutrishake gitu loh. Masa nggak bisa juga gitu. Itu aja sih, nggak ada cara lain untuk kita bisa hidup enak kecuali berprestasi. Dan satu-satunya tempat yang kita punya saat ini, dan memang ini harus dibikin sebagai kayak limited edition, ya adalah Oriflame.
Itu teman-teman. Asik tuh ya teman-teman ya, limited edition ya. Oke, jadi teman-teman ke pesan pesan kita nih ya, poin-poin manfaat yang bisa kita dapat dari super sharing kali ini tuh banyak banget ya. Dimulai kita harus membentuk mental kita, proses-proses yang harus kita lalui, drama-drama di dalam core team gitu ya, di dalam komunitas, sampai kepada apa aja yang bisa didapatkan oleh seorang Mbak Ilna yang merupakan top 15 Oriflame Indonesia, yang pastinya sangat memotivasi kita, membuat kita semakin terbakar nih. Ini aja nih teman-teman nih, kalau teman-teman bisa ngeliat nih, di belakang saya udah ada sayap nih ya. Saya kepengen terbang ke Jakarta ketemu Kak Ilna ya. Kepengen langsung ke Bangkok gitu ya. Jadi pasti teman-teman dijaga semangatnya, karena bener berprestasi itu di Oriflame bisa banget ya, bisa banget. Karena semuanya udah disediakan sama Oriflame. Semuanya tuh udah dimulai dari alat-alat hadiah, perintil-perintilannya ya, Kak Ilna udah ada. Bonusnya dari hasil penjualan udah ada. Bonus dari hasil membangun bisnisnya udah ada. Jalan-jalannya udah ada. Nah, terus teman-teman mau apa lagi gitu ya? Kalau teman-teman sendiri masih meragukan diri sendiri, mau gimana? Gimana, Mbak Ilna? Maksudnya aku sama kayak Mas Etol kayak gini, aduh apalagi sih lo, apa sebenarnya apalagi sih, ini tuh cuman Oriflame, kalau cuman Oriflame aja bisa bikin kita gak berprestasi, lo mau bisnis apa? Gak ikutan Oriflame juga pakai sabun, pakai shampoo, pakai odol, pakai semuanya gitu, ya udahlah, gak ada pilihan lain, dan memang harus menjadikan Oriflame itu sebagai satu-satunya opsi, mau tidak mau, gitu. Tapi benar banget, Mbak Ilna ya. Teman-teman, ini sudut pandangan aku pribadi ya. Aku anak muda yang mungkin dulu tuh gengsi banget kalau ngelihat MLM, apalagi direkrut sama MLM ya. Tapi ketika masuk, ini benar-benar membuka mataku kalau, gila guys, Oriflame itu keren banget, beneran. Aku udah ngelihat MLM-MLM lain, aku membandingkan segala macam dari cara kerjanya, apa yang didapat. Kayak Oriflame tuh gak ada duanya deh, beneran. Jadi teman-teman, sayang banget kalau gak dimanfaatin, kalau teman-teman terjebak di dalam masalah teman-teman itu, aduh, aku gak bisa berkata apa-apa lagi deh ya. Hanya teman-teman sendiri yang bisa keluar dari itu semua. Asalkan teman-teman mau dan berusaha, pasti bisa ya, Kak Ilna. Betul. Ya, apa ya, kan ada orang yang gini ya, nanti deh mbak, aku jalanin Oriflame-nya, aku lagi banyak masalah. Orang itu selama masih hidup akan banyak masalah. Terus kalau punya masalah tuh kapan? Ya ketika kita mati gitu loh, ya gak mungkin lagi. Justru itulah menjadikan Oriflame as our playground. Ya, ini adalah our playground gitu, ini tempat bermain kita gitu loh teman-teman. Tempat bermain ketika kita ngerasa gundah gulana, yang mainnya di Oriflame gitu loh. Ketika kita happy, kita kembali lagi ke komunitas kita, ke Oriflame. Ketika kita kurang ilmu, balik lagi ke Oriflame. Oriflame udah super duper, aduh asli, komplit banget. Aku tuh kayak, kalau Oriflame dalam bentuk manusia, pengen gue peluk tiap hari. Untung ada gak bentuk manusia ya. Aduh, nanti suami jadi ini dong, ada kompetitornya ya. Ya soalnya apa ya, aduh gimana ya, aku ngerasa ya, aku tuh kadang kita suka mikir gini ya, aku tuh punya banyak masalah, makanya aku gak tahu gimana cara menguraiinya. Tapi somehow, masalah itu sebetulnya jalan keluar kita untuk satu hal lain ya. Aku dapat PHK dari kantorku, aku punya sikap waktu itu, oh, okay, tenanglah, ini cuma cobaan. Sampai akhirnya Tuhan nunjukin jalan ke Oriflame. Coba kalau aku nggak di PHK, mana bisa aku ketemu sama Oriflame gitu loh. Jadi teman-teman yang ada di sini, coba deh di flashback di masa lalu kalian. Apa yang membuat kalian ada di sini? Dan be thankful gitu loh. Gara-gara itu, makanya kalian ada di sini. Ya udah ada di sini, jangan keluar lagi. Kita lebar-lebarin lah nih istana gitu dong. Ya, betul kan? Banget. Jadi, udah dibangkok semuanya. Amin, amin.
Ya, jadi teman-teman poinnya adalah bersyukur ya. Teman-teman harus banyak-banyak bersyukur. Teman-teman bersyukur masih dikasih masalah. Kalau nggak dikasih masalah, yang kata Mbak Ilna tadi udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Jadi masih bersyukur. Tahu nggak? Oriflame itu menjadikan kita seorang yang holistik loh at the end of the day. Holistic. Kenapa tuh Mbak? Apa sih artinya holistik tuh, mungkin orang-orang masih belum tahu tuh Mbak? Nah, banyak orang yang nggak ngerti ya holistik itu apa. Kalau dijelasin berani kayaknya butuh training sendiri sebenarnya. Sendiri ya. Itu artinya membuat kita tuh mindful thinking. Apa yang kita lakukan adalah segala sesuatu yang berdasarkan kesadaran atas kemampuan pribadi, atas keputusan pribadi gitu loh. Jadi kita tidak melakukan sesuatu karena atas dasar untuk membahagiakan orang semata, tapi memang karena dasarnya kita mau. Kayak ketika gini leh, Mas Hetro dan teman-teman, tanya sama teman-teman bisnis coach, tanya sama mereka, ada nggak yang pernah trainingnya aku tolak, minta tolong Mbak Ilna terus dia nolak gitu. Aku bisa 100% jawab nggak pernah ada. Kenapa? Karena aku merasa ini udah whole package-nya aku gitu loh. Udah jadi orang yang tinggal di Oriflame gitu ya. Ya ya udah. Jadi ibaratnya kalau kita tinggal di sebuah komplek perumahan, kita harus mau mingle dong sama apa-apa yang ada di dalam rumah itu. Nah buat aku tuh Oriflame tuh komplek perumahan yang seperti itu gitu loh. Jadi apapun yang datang ke aku cuman mikir bahwa, oh kenapa sih ini datangnya ke gue gitu. Oh berarti gue yang harus melakukannya, saya yang harus bisa menyelesaikannya, saya yang harus jump into the problem gitu, saya yang harus mau mendengar gitu. That's holistic gitu loh. Ketika semua satu paket OOS, paket delay, paket kurir telat, paket aja kita terima dengan perasaan bahwa okay, ini cuma sementara, nanti juga ada masalahnya. Jadi nggak mudah ngaco, nggak mudah marah, gimana sih ini Mas Hetro lama banget lagi balasnya, gitu, kayak gitu-gitu. Nggak ada kayak gitu, that's holistic sih. Menerima satu paket dan ngerasa bahwa selalu akan ada way out gitu. Ya udah kita tinggal udah di rumahnya sih, jadi gue nggak ngerasa harus pindah rumah gitu ya untuk nyari kebahagiaan kan, tinggal dirapiin aja rumah-rumahnya ini isi-isinya. Itu Oriflame. Iya betul, alus banget ya sama Kak Ilna. Tapi benar teman-teman ya, aku tuh kalau lagi bingung kasih training apa, pasti aku selalu kemanggil Mbak Ilna ya, bahkan dulu di Jakarta ya, aku inget banget, apa namanya, kita lagi bingung ide apa, ngobrolnya sama Mbak Ilna, korek-korek-korek, dapet deh tuh konten untuk training gitu ya, Mbak Ilna. Pokoknya tempat brainstorming gitu. Oke, Mbak Ilna, kita udah gak berasa bincang-bincang udah 1 jam lebih nih teman-teman ya. Seru banget perbincangannya, banyak banget yang bisa kita dapetin ya teman-teman untuk memperbaiki diri kita. Dan selalu ingat teman-teman, kesuksesan itu datangnya dari diri teman-teman, bukan dari orang lain, bukan dari apa ya, bukan dari manajemen, tapi benar-benar dari diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman tidak berjuang, ya tidak akan ada yang namanya kesuksesan. Dan sering-seringlah bersyukur. Syukur ya. Sekali lagi Kak Ilna, terima kasih banyak Kakak udah mau diundang sama Oriflame Pekanbaru. Terima kasih banyak. Sehat-sehat buat Kak Ilna ya, sehat-sehat buat keluarga, bahagia selalu, pasti juga dilancarkan bisnisnya, dilancarkan semua permasalahan-permasalahannya agar bisa cepat dapat solusi dan pastinya terus naik title 2020 ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Ilna. Ayo teman-teman, kita sama-sama ya. Nanti setelah ini kita post di Instagram ya. Kita mention Kak Ilna, kita banyakin nih ya Instagramnya Kak Ilna dengan notifikasi Oriflame Pekanbaru ya. Kita mention, kita dapat apa sih dari Kak Ilna hari ini ya. Satu kalimat aja tentang teman-teman dapat hari ini, kita mention Kak Ilna. Kita ramaikan Instagram Kak Ilna dengan Oriflame Pekanbaru. Apa tuh Kak Ilna? Apa tuh? Ada yang Instagramnya nggak aku accept karena masih pakai nama Oriflame sebagai username. Teman-teman tahu nggak, di konsultan manual itu nggak boleh menjadikan username Oriflame sebagai username kita. Jadi janganlah pakai username Ilna Oriflame gitu. Jangan, itu pasti aku akan skip, nggak aku approve. Jadi yang masih punya username-nya kayak Oriflame, Giordani, gitu-gitu, itu nggak aku approve. Sorry ya, aku cuma ngikutin kode etik aja sih.
Oke, okay, mantap tuh ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman sekarang yang masih menggunakan nama itu, yuk segera diganti ya. Kayaknya aku abis ini mau aku private juga deh untuk aku filter juga yang pakai nama gitu, gak mau aku approve juga. Oke, okay, kalau gitu Mbak Ilna, terima kasih banyak sekali lagi ya. Sehat-sehat selalu. Dan nanti sampai jumpa segera ya. Bye-bye Mbak Ilna. Oke, okay, teman-teman, seru banget ya tadi ngobrol sama Mbak Ilna. Kayak banyak banget yang bisa didapetin sama Mbak Ilna, dan pastinya pun juga prosesnya tuh panjang, perjuangannya panjang. Tapi di sini yang kita bisa dapat pelajarannya adalah semua hal yang kita perjuangkan, semua hal yang kita tidak pernah menyerah di dalamnya, itu pasti akan mendapatkan hasil, teman-teman. Selama apa? Selama kita percaya, kita mengikuti cara kerja yang benar, mengikuti cara kerja yang pintar, bekerja keras, dan pastinya juga selalu bersyukur. Jadi teman-teman selalu bersyukurlah tentang apa yang teman-teman dapatkan. Teman-teman ditemukan oleh Oriflame, bersyukurlah. Karena apa? Kita nggak tahu yang namanya rezeki teman-teman. Jangan bilang Oriflame bukan rezekinya teman-teman kalau teman-teman tidak maksimal ya. Dimanapun juga kalau kita kerja tidak maksimal, rezeki itu tidak akan datang sama kita. Jadi kerja lebih maksimal lagi, tetap semangat teman-teman. Saya percaya teman-teman semua bisa ke Bangkok, teman-teman lagi kualifikasi title double CA bisa closing, teman-teman yang mau open title baru juga bisa closing, dan teman-teman yang mengejar diamond juga bisa segera menjadi diamond. Oke, okay? Terima kasih teman-teman, nanti see you soon ya, mungkin sekitar entah itu minggu depan atau dua minggu lagi, aku sekarang masih janjian nih sama salah satu beauty entrepreneur ya, pastinya yang keren banget, yang nantinya akan aku undang untuk di super sharing di Oriflame Pekanbaru super sharing ya. Jadi nanti terus, nanti insya Allah akan diadakan setiap hari Selasa jam 2 siang, oke? Okay? Dan pastikan ajak semua membernya untuk join di Aku Oriflame Pekanbaru. Sampai jumpa semuanya! What's your passion? Share your passion. 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 Thank you.